promosi, langsung dikasih promo spesial ya. Jadi buat yang mau beli Rahona kayaknya ini adalah kesempatan atau momen yang tepat buat membelinya. Karena apa? Karena lebih hemat juga kalau beli waktu promo ya Sobler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Pandawa Air Rival. Halo Sobat semuanya, gimana nih kabar Sobat Bediler ya? Pada hari ini kita hadir lagi menghibur Sobat Bediler dengan tema yaitu update stok unit yang baru datang, yaitu Rahwana ya. Jadi kemarin sudah banyak juga yang menanyakan kapan ready-nya, karena memang tidak selalu ready ya. Jadi kebetulan kalau ready sekitar 20 unit, nanti habis terus produksi lagi baru ready kayak gitu sistemnya. Jadi memang nggak banyak banget untuk stok dari unit Rahwana. Nah kali ini mumpung lagi ready, karena untuk Rahwana itu memang dikenal dengan unit spesialis big game. Jadi buat solder yang cari unit-unit big game, kayaknya patut banget buat beli Rahwana. Nah ini sudah kita tata, ada dua variasi yaitu single suit dan juga ada versi yang magazine. Nah ini semuanya ready stock dengan variasi full black. Karena kenapa kok full black? Jadi kalau yang full black itu adalah unit yang paling best seller ya, apalagi dengan penampakan modelnya yang simple terus ditambah warna hitam pasti kelihatan cakep banget Sobler ya. Nah nantinya akan kita ulas semuanya, terutama mulai dari spesifikasinya dan juga tes di lapangan tembak serta promo. Jadi kali ini kita punya promo spesial juga untuk unit Rahwana. Jadi baru aja datang langsung dikasih promo spesial ya. Jadi buat yang mau beli Rahwana kayaknya ini adalah kesempatan atau momen yang tepat buat membelinya. Karena apa? Karena lebih hemat juga kalau beli waktu promo ya Sobler. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke ulasan atau spesifikasi dari unit Rahwana. Cek bisa. Oke, Sobler. Nah, kali ini kita sudah ada di samping kanan dan kiri unit Rahwana ya. Nah, itu saya jatuhkan Sobler untuk pivotnya. Jadi biar lebih enak aja kalau megang. Nah, ini kalau dari segi penampakan dari Rahwana tuh secakep ini. Jadi modelnya yang slim, kalau dipegang pun juga nggak riweh ya, Sobat Dealer. Nah, kali ini kita akan membahas untuk speknya dulu. Nah, seperti biasa untuk panjang larasnya itu sekitar 60 cm yang tentunya sudah sama seperti unit-unit pada umumnya. Jadi perbedaan laras tidak terlalu terpengaruh ya dengan OD13 dan memiliki serombong OD19. Jadi untuk speknya masih tetap sama seperti versi yang lama juga ya. Dan dilengkapi dengan nepel peredam. Nah, di sini dia sudah ada nepel peredam kayak gini. Di Sobler kalau mau pasang peredam boleh banget. Biasanya itu kalau kita pasangnya HW100 atau Bulldog dan lain sebagainya kayak gitu masih sangat cocok banget ya. Ini kuningan seperti ini untuk nepel peredamnya. Dan untuk manometernya ada di bagian sini. Nah, ini manometer dari unit Rahwana sendiri. Jadi untuk manometernya ini ada di berapa ya? 3500. Jadi memang kalau untuk unit ini tuh sebenarnya bisa diisi sampai 5000, tapi tidak disarankan. Jadi diisi aja sekitar 3000 2700 ke 3000-an kayak gitu ya. Kalau itu langsung dipakai. Jadi kalau disimpan hanya untuk disimpan aja, jangan diisi sekitar 3000 lebih ya atau 2700 2000-an jangan. Isi aja sekitar 1000-an cukup ya Sobler. Terus untuk pengisian anginnya, nah ini kuplernya sudah menggunakan mini kupler yang tentunya sudah sama seperti unit-unit pada umumnya. Jadi nggak perlulah Sobler untuk cari sambungan konverter kupler dan sebagainya, nggak perlu Sobat Bediler ya. Untuk unit ini dia tabungnya tabung monel ya Sobat Bediler, dan model chambernya tuh slim ini, jadi biar kelihatan tetap rapi. Jadi chambernya tuh nggak besar-besar amat, nggak tinggi-tinggi amat, jadi biar kesan elegannya tuh masih dapet ya. Dan dia di sini menggunakan
tarikan kokang kayak gini. Nah, ini ada tuasnya, jadi lebih enak kalau untuk pemula, masih sangat friendly banget kayak gini. Dia nggak hanya satu tarikan juga, jadi ada beberapa tarikan dengan model yang saya pegang ini sistem pengisian single shoot ya sobler. Untuk triggernya masih khas dengan PCP Jawa, jadi saya rasa masih normal-normal aja ya untuk triggernya. Nah, ini jadi dia slim banget, jadi enak kalau dipegang, pegangan atau hand gripnya tuh enak, jadi dia nggak terlalu lebar atau gimana, nggak, jadi tetap kelihatan slim ya. Untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan sandaran bahu. Nah, ini dari bahan karet yang tentunya dia juga memberikan kenyamanan juga ya. Nah, ini modelnya slim banget. Untuk popornya, popornya ini lah popor kayu. Jadi kalau dibuat berburu, kesan nyamannya tuh dapat banget, nggak berat, terus juga unitnya slim, jadi nggak riwah ya sobat bilar. Nah, itu tadi untuk spesifikasi versi yang single shoot ya. Dan kita akan mencoba untuk mereview yang versi magazinnya. Nah, ini ya versi magazin dari Rahwanat seperti ini. Nah, cuma bedanya di mana kak? Kalau untuk spek secara keseluruhan pasti sama, jadi bedanya mungkin di chamber. Jadi kalau versi magazin ini agak tinggi karena memang space untuk magazinnya sobat dealer ya. Untuk rail dari tailingnya juga sama, lebar 11 juga. Untuk tarikannya juga sudah model tuas kayak gini, yang tentunya untuk pemula masih sangat cocok banget dengan beberapa tarikan grendel. Jadi pilihannya nanti kalau untuk pownnya bisa disesuaikan di tarikan grendel juga ya. Yang berbeda lagi, dia sudah ada cincin pengait laras sama tabung kayak gini. Jadi karena dia agak tinggi, jadi perlu seperti ini biar larasnya tuh nggak geser-geser juga, jadi lebih paten kayak gitu. Dan buat akurasinya juga akan lebih bagus ya. Untuk kuplernya dia juga hampir-hampir mirip ya sobat, tapi ini agak besar sedikit, mungkin hanya model saja, tidak mempengaruhi akurasi dari unitnya ya. Untuk modelnya juga sama-sama simple, jadi kalau dibuat berburu juga enak ya, jadi tinggal disesuaikan aja karena ada dua pilihan. Kalau mau single shoot juga bisa, mungkin yang sudah terbiasa pakai single shoot boleh pakai single shoot, atau mungkin yang nggak mau ribet boleh pakai sistem magazine atau versi magazine ini sobat ya. Karena untuk magazinnya nanti juga dapat free dari kita 14 rotari, jadi lebih enak juga ya sobat bilar kalau dibuat berburu versi yang magazine ya. Nah, spesial di bulan Oktober kali ini kita punya promo ya. Kita punya promo spesial juga. Jadi untuk Rahwana single shoot ini, jadi versi yang single shoot ini sobat dealer. Nah, ini di harga berapa sih senapan Big Game ini? Jadi untuk senapan Big Game ini kita bandrol di harga yang sangat terjangkau banget, yaitu hanya 2 jutaan aja. Wah, udah dapat unit spesial Big Game dari Rahwana ya. 2 jutaan aja udah dapat peredam, tali sandang, terus gantungan mimis-mimis, tas hashtag as, dan juga kartu garansi. Dan untuk promonya sendiri adalah tebus aksesoris serba 300.000 yang bebas pilih ya. Jadi kalau sobat bilir mau pilih, nah ini kalau mau pompa boleh banget, itu cuma 300.000. pompa AGH 3 sek cuma 300.000, normalnya 1 jutaan sobat ya, jadi bisa hemat sekitar 1 juta. Kalau untuk spike ini juga boleh, ini tele andalan juga, ini juga bisa dapat tebusnya 300.000 dengan hanya membeli Rahwana. Jadi syaratnya beli Rahwana bisa tebus ya, jadi kalau nggak beli ya nggak bisa tebus. Atau mungkin mau teleskop kecil juga boleh, kalau teleskop kecil ini juga sudah cukup bagus kalau untuk unitnya Rahwana, ukuran 39x40 plus mimis kaleng. Biasanya kalau Rahwana tuh mimisnya Hercules, jadi soalnya boleh pilih mimis Hercules atau mimis-mimis yang lain ya, silahkan. Untuk bivotnya juga bisa seperti penampakan ini. Nah, ini pakai bivot seperti ini, plus kita kasih bonus laser scope. Jadi tebus 300 tuh udah dapat 2 item, dapat bivot
plus dapat laser scope ya sobers, jadi lebih hemat. Silahkan, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin belum punya pompa, lebih penting pompa, pilih pompa aja boleh ya. Atau mungkin sudah punya pompa tele yang dibutuhkan hanya pivot sama laser, boleh dapat dua item malah ya. Jadi silahkan, silahkan untuk promonya disesuaikan dengan kebutuhan sobat dealer sendiri ya. Nah, untuk versi magazinnya itu juga ada promo spesialnya ya. Nah, kalau versi magazine berapa kak harganya? Harganya hanya 2.300.000 aja lah. 2.300.000 sudah dapat versi magazine unit sesimpel ini dan seelegan ini. Kayaknya nggak nyesel juga ya dapat unit big game sekelas Rahwana magazine ya. Nanti di harga 2.3 itu juga sudah dapat peredam, dapat tas, tali sandal, gantungan mimis-mimis tes, terus magazin tentunya seperti yang sudah kita bilang, dapat magazin 14 rotari spesial atau free dari kita ya. Dan untuk promonya sendiri itu ada promo tebus ya sobat, tebus 300.000 juga ya. Nah ini tebus 300.000 juga. Nah ini mau pilih pompa, boleh banget pompanya ini dari AGH. Nah kalau mau tahu pompanya kayak gimana, saya ambilkan atau saya sepilkan sobat dealer ya. Nah ini pompanya, oh cakep banget ya. Nah kayak gini nih pompa bisa ditebus 300.000-an aja. Oh kayak gini, pakai dudukan lipat juga. Terus untuk stand handnya tuh kayak gini. Jadi ini pegangannya ya sobat dealer. Nah ini untuk seal-sealnya dan lain sebagainya sudah ada di sini. Jadi udah lengkap banget seal-seal, oli, terus apalagi namanya filter itu sudah ada semua sobat ya. Ini bisa ditebus 300.000. Jadi 2.600.000 itu udah dapat senapan plus pompa yang secakep ini dan kualitasnya sebagus ini hanya 2.600.000 aja. Kalau nggak mau pompa bisa teleskop juga. Ini pilihannya banyak, sobat bisa menyesuaikan. Ini juga 300.000. Ini tele yang sering kita buat berburu di luar juga. Jadi untuk kualitasnya sudah terbukti lah istilahnya seperti itu. Nah, ini 300. Jadi sama 2.600.000. Atau mau pilih ini tele kecil plus mimis boleh. Nah ini mimis-mimis big game juga, Samyang atau Hercules mimis-mimis big game yang cocok juga ya sobat. Nah ini bisa ditebus 300.000, dapat 2 item juga loh. Jadi dapat 2 item cuma nebus 300.000 dengan membeli unit Rahwana magazine. Kalau mau yang lain juga bisa, ini ada laser plus bivot, jadi dapat 2 item lagi, dapat laser plus bivot ini ditebus murah 300.000. ini normal di 300, ini 250-300, jadi normal itu sekitar 600.000, tapi cukup bayar 300.000 aja. Kapan lagi, silahkan untuk promonya ini mumpung masih ada dan sebenarnya bisa menyesuaikan sendiri kira-kira mau pilih promo yang mana ya. Jadi silahkan dipilih sendiri. Nah setelah ini kita akan menuju ke lapangan tembak untuk uji performa dari unit Rahwana kira-kira seperti apa sih. Nah kita akan cek setelah ini, check this out. Oke sumber, nah kali ini kita akan tembak sasaran dari unit Rahwana ya. Kita ambil versi magazinnya dengan menggunakan mimis Hercules ya, yang grainnya sendiri sekitar 13,6 ya. Nah kebanyakan. Oke kita akan langsung coba 13,6 grain pakai tele dari spike ukurannya 12x40 ya. Kita akan coba di sini. Oke, nah untuk tembakan yang pertama ya. Dan kita akan coba untuk tembakan yang kedua. Kita coba yang kedua. Ini agak riuh karena kena telenya ya sobat dealer. Oke, kita akan coba untuk tembakan kedua. Oke, untuk tembakan yang kedua
kita akan coba untuk tembakan yang ketiga ya. Oke, kita coba untuk tembakan ketiga. Di mana ini? Oh, ini sasarannya. Bentar. Oh, mantap banget ya. Nah, itu untuk tembakan yang ketiga, Saudara ya. Kita coba yang keempat atau yang terakhir. Bentar. Nah, ini yang keempat ya. Ini saya tembaknya random. Kecil besar kayak gitu. Oke, kita coba. Mantap banget ya. 4 kali tembakan dengan satu tembakannya ya, sekali shoot aja. Jadi untuk unit rawana sebenarnya kalau untuk pemula pun juga masih oke juga ya, dan perkenaannya kurang lebih itu tadi. Jadi 4 kali tembakan sudah cukup ya Sobat Briller untuk unit rawana pakai Mimis Hercules. Jadi perputarannya pun juga cukup kencang, karena memang kalau unit-unit big game itu powernya juga besar ya. Salah satunya adalah unit rawana magazine ini. Oke, setelah ini kita akan tes apa, dan kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke, Soldier, nah kali ini kita akan tembak sasaran dari unit rawana. Di sana sudah ada genteng ya, jadi yang akan kita tembak. Oke, langsung kita coba untuk menembak genteng ya, Sobat Dealer. Oke, kita coba lagi. Oke, mantap, hancur. Kita coba lagi ya, Sobir. Ini saya pakai grendel pertama, jadi kalau sebenarnya mau pakai grendel 2, 3 atau bahkan grendel yang ke-3 ya maksimalnya, nah itu bisa, jadi powernya semakin besar lah. Oke, sekali lagi. Oke, mantap, sudah hancur ya. Kita coba sekitar 4 kali tembakan ya. Jadi kita cek ke sana aja untuk hasilnya seperti apa, karena memang kalau dari jauh nggak begitu kelihatan ya sebentar ya. Nah, kali ini kita cek untuk performa dari rawana untuk menembak genting seperti apa ya. Oke. Nah, ternyata seperti ini sebentar ya. Daya hancurnya juga cukup bagus ya. Nah, ini bisa dilihat kayak gini ya, genteng pun juga terpecahkan. Ini ketebalannya juga lumayan tebal, sekitar segini ya, sekitar berapa ini, 1,5 atau 1 ya, cukup tebal juga Sobat Briller ya. Jadi bisa menghancurkan genteng juga ya. Nah, ini sampai tembus ke belakang juga, ini gentengnya sampai tembus, mimisnya pasti udah kena plaknya ya Sobat. Nah, oke, itu dia untuk perkenaan tembakan dari unit rawana. Kita menggunakan media yang biasanya digunakan untuk tembak di dalam ruangan ya, seperti genteng kayak gini salah satunya. Jadi untuk segi power tidak usah diragukan lagi. Dari tes akurasi tadi itu udah kelihatan kalau powernya besar, pasti kalau untuk tembak-tembak seperti ini di grendel pertama tadi kita pakainya. Nanti kalau misal mau pakai grendel 2 atau 3 itu pasti untuk powernya akan lebih besar lagi ya Sobat Briller. Oke, nah itu tadi untuk tes dari tembak genteng ya, dan selanjutnya kita akan masuk ke tes yang berikutnya. Kira-kira apa, kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke, Sobat Briller, kita masuk ke tes yang terakhir, yaitu timbang berat dari unit rawana. Nah, kira-kira untuk berat dari unit ini tuh berapa sih? Nah, kita akan cek ya.
Ini mulai dari nol, kita unit only ya, sewaktu versi yang magazine. Huh, cuma 2,6 aja. Oh, ini masih ringan banget lah. Makanya saya sering bilang kalau unit ini ringan plus simple, karena memang benar-benar seringan itu. Padahal tabungnya pakai Monel, tapi berarti hanya 2,6 aja untuk unit Rahwana kayak gini. Secakep ini ringan juga ternyata ya. Oke, nah tadi untuk beberapa tes dari unit Rahwana, dan kita akan masuk ke dalam untuk membahas unit Rahwana ini. Check this out. Oke, sebenarnya tadi untuk uji performa dari unit Rahwana, jadi bisa dinilai sendiri seperti apa sih untuk kualitasnya ya sobat. Nah, silakan saja sobat, karena kita sudah mereview dari mulai spesifikasi, terus juga promo, dan juga beberapa tes ya atau uji performa dari unit Rahwana. Silakan mau dipilih ya. Jadi untuk promo spesial di bulan Oktober ini untuk unit Rahwana adalah tebus 300.000, bebas pilih aksesoris mulai dari pompa AGH, terus juga ada teleskop ukuran 312x40 dari spek, terus juga ada tele ukuran 39x40 plus mimis kaleng, dan juga ada bivot plus laser scope yang tentunya bisa dipilih salah satu. Nah, kita tadi punya 4 option ya, jadi pompa, tele 312, tele 39 plus mimis, terus juga ada laser plus bivot yang tentunya bisa dipilih salah satu oleh sobat dealer. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan sobat dealer di rumah ya. Dan untuk promo-promo yang lain tentunya juga masih berlaku. Kalau untuk unit Rahwana itu sekelas Moser, Marauder, terus Wolverine, ada Hanuman, terus juga ada varian-varian Moser UD38, 32, 328 itu juga sama promonya tebus 300.000. Tapi kalau untuk pembelian bocap itu beda sobat ya. Jadi kalau bocap tuh free aksesoris ya, sama aksesorisnya ada pompa, ada tele plus mimis, ada juga laser plus bivot. Jadi untuk mungkin informasi lebih lanjutnya sobat bisa langsung untuk menghubungi ke nomor CS yang ada di bawah sini. Nah, ini adalah nomor dari CS kita yang bisa dihubungi oleh sobat dealer. Nanti kalau untuk pembelian marketplace seperti Shopee, Tokopedia bisa langsung ke CS-nya juga, nanti biar diarahkan ke official marketplace kita ya. Dan untuk katalog kita bisa dicek langsung di website resmi kita. Mungkin sobat yang penasaran ya, kira-kira unit apa aja sih yang dijual dengan harga berapa dan speknya apa, lengkap banget di website kita, ada di serdanrival.id. silahkan dicek sendiri untuk katalog-katalognya apa aja, silahkan di order lewat WhatsApp juga boleh ya sobat dealer. Dan pastikan juga sobat sudah subscribe channel kita, nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info menarik tentang senapan angin dan tentunya promo-promo terbaru dari Pandawa. Saya Fonda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.